Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan yang mendengarkan tayangan ini atau menyaksikan tayangan ini diberikan kebahagiaan, keberkahan, kemudian juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, baiklah. Tayangan ini kami sajikan agak berubah karena sebelum-sebelumnya kami menayangkan atau menyajikan tayangan itu berbentuk audio teks ya. Kali ini kami menayangkan langsung dari studio ruang ngopi RBQ. RBQ itu adalah rumah belajar Quran. Nah, ngopinya itu adalah ngobrolan pintar. Ya, mudah-mudahan obrolan-obrolan ini dapat mencerdaskan diri kita ya, sehingga kita jadi orang-orang yang paham tentang dalam memaknai kehidupan-kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Baiklah. Kali ini tayangan kali ini akan memiliki durasi episode ya. Nanti ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Kali ini tayangan ini saya coba untuk memberikan atau mengajak sahabat-sahabat Quran tebak-tebakan. Tapi tebak-tebakan ini juga memberikan manfaat tentunya, memberikan nilai edukasi terhadap sahabat-sahabat Quran semua. Oke, tanpa banyak bertele-tele, saya akan memberikan sebuah tebak-tebakan, yakni pertama, apa yang paling dekat dengan diri kita? Nah, itu tebak-tebakannya. Ayo, apa yang paling dekat dengan diri kita? Ayo, ya. Sekali lagi, apa yang dekat dengan diri kita? Mungkin sahabat-sahabat Quran semua beranggapan yang paling dekat itu dengan diri kita adalah orang tua. Ada yang bilang guru, ada bilang sahabat setongkrongan, teman sengopi, ya. Atau juga ada yang bilang kekasihnya, ya. Sebetulnya itu bukan salah. Cuma hanya saja kurang tepat. Ya, kurang tepat. Ya. Lalu yang tepatnya seperti apa? Oke. Jawaban dari sesuatu yang paling dekat dengan diri kita itu jawabannya adalah kematian. Catat itu ya. Kematian adalah sesuatu yang paling dekat dengan diri kita ya. Kenapa kematian itu kok bisa paling dekat dengan diri kita? Nah, mungkin kan ada pertanyaan seperti itu ya. Baiklah, kematian itu paling dekat dengan diri kita karena kematian itu ya, tidak seorang pun atau satu makhluk pun yang mengetahui kematian itu kapan akan datang menjemput diri kita. Maka kematian itu ternyata yang lebih dekat dengan diri kita. Artinya kematian itu bisa kapan saja datang menjemput kita. Saat kita tidur, beraktivitas lain sebagainya, itu bisa saja datang menjemput kita. Nah, maka dari itu sesuatu yang paling dekat dengan diri kita itu adalah kematian. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian merahasiakan dari kematian itu tiga hal. Ya, Allah merahasiakan kematian itu tiga hal. Ya. Yang pertama adalah kapan. Rahasianya yang Allah rahasiakan itu adalah kapan. Yang kedua yang Allah rahasiakan yaitu adalah di mana. Ya, artinya di mana kita meninggalnya. Ya. Ya, lalu yang ketiga yang Allah rahasiakan adalah bagaimana kita meninggal. Nah, ketiga rahasia itu ya cuma Allah yang mengetahui.
kita manusia atau siapapun, apapun makhluknya, itu tidak ada yang mengetahui kapan, ya, di mana dan bagaimana kita meninggal. Cuma Allah yang mengetahui. Untuk itu, ya, karena kematian kita sudah ketahui adalah sesuatu yang paling dekat dengan diri kita, persiapkanlah dengan sebaik-baiknya, ya, untuk mempersiapkan kematian itu. Dengan apa? Yakni dengan beramal soleh, beramal baik, sesuai apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sahabat-sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan tayangan ini memberikan manfaat kepada sahabat-sahabat Quran semua. Nanti ada part yang kedua, tebak-tebakan yang kedua, yaitu nanti adalah temanya apa yang paling jauh, ya. Lalu yang ketiga, apa yang paling besar. Yang keempat, apa yang paling berat. Yang kelima, apa yang paling ringan, ya. Dan yang terakhir, tebakan-tebakan yang terakhir dan nanti yang akan kami tayangkan adalah apa yang paling tajam, ya. Ingat, tebak-tebakan ini memberikan nilai edukasi, tidak hanya sebatas tebak-tebakan, ya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat Quran dimanapun berada. Bila mana ada hal-hal yang kurang terkait apapun dalam penayangan ini, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Semoga semakin kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan ini. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.